Saya jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba atau testing barang sebelum kirim ya. Dari transaksinya Bapak Nyoman W. Sanjaya yang ada di Badung, Bali. Sebentar iklan lewat. Nah, maaf sekali ini pinggir jalan soalnya ya, tidak ada studio khusus. Jadi kalau ada iklan lewat kedengaran keras sekali. Sekali lagi ini transaksinya Bapak Nyoman W. Sanjaya yang ada di Badung, Bali, kode posnya 80351 ya. Mohon perhatiannya sejenak Bapak Nyoman Sanjaya. Ini transaksi Anda. Adaptor, motor gearbox dan controller ya. Ini controller nanti nyambungnya ini ya. Ini dikendorkan dulu, masukkan terus dikencangkan lagi. Kalau toh nanti tidak saya lepas ya, ini tetap begini. Tapi kalau nanti saya di packing saya kesulitan, saya lepas saja untuk keamanan di jalan ya. Kemudian dari adaptor sudah dilengkapi jack DC, nanti tinggal colok sini seperti ini. Dan ini pembalik putaran ya. Kalau ke tengah off, kalau ini mungkin ke kiri, kalau ke kanan mungkin putaran ke kanan. Itu Bapak ya. Kemudian ini pengatur kecepatannya. Kita posisikan off dulu. Ini sudah ada juga colokan ke listrik, tinggal colok saja. Ya. Kipas sudah menyala, kipas adaptor ya. Kemudian kita nyalakan. Muter ya. Ini kalau nggak dipegang lompat ini. Kalau kita pindah putaran ya, lompat. Saya coba ya, saya lepas. Lompat. Ini untuk memperlambat putaran. Ini nantinya mau dibuat untuk babi guling ya, untuk babi guling. Nah, ini banyak sekali keluhan sampai di tempat katanya motor nggak kuat. Ini sebetulnya salah kaprah ya, salah pemakaian ya. Ini sudah dilengkapi dimmer ya. Sedangkan motor ini walaupun motor running, ini sebenarnya ada startingnya juga di dalam ya, spool startingnya otomatis. Jadi kalau menginginkan motor ini berkekuatan maksimal ya, sebelum di on kan maksimalkan dulu. Nanti dia akan kekuatan maksimal ya, walaupun setelah muter dipelankan. Itu seperti itu Bapak ya dan pemirsa semuanya. Jadi untuk corone Pak Gubernur yang sana itu efek kejut ya. Jadi ada hentakan waktu start. Itu kuncinya kekuatan motor. Karena kalau ini misalkan off ya, ini posisi pelan seperti ini, nggak ada efek kejutnya, ya. Jadi sebelum on maksimalkan dulu, baru on. Setelah jalan baru diturunkan. Itu triknya Bapak ya. Trik mendapatkan kekuatan maksimal untuk penggerak, ya. Kemudian kemarin di Japri ya, ini transaksinya tidak lewat marketplace, ini transaksinya langsung WA, dijamin aman Bapak ya. Minta kipasnya kecil, sekecil apa ya, ini kalau di adaptor sudah ada kipasnya kecil. Dan nanti saya sertakan ini, misalkan motornya untuk pemakaian lama ditempel di sini, itu ya. Dan kipas kecil ini nanti mau dipasang di mana, monggo ya. Dan nanti waktu packing saya akan pasangkan kabel di sini. Tidak berani pegang ya. Di sini nanti tinggal dicontek saja untuk pemasangan kipasnya. Ya. Ini transaksinya Bapak Nyoman W. Sanjaya yang ada di Badung, Bali. Kode posnya 80351. Kita coba dulu. Ini muternya ke kanan ya.
Ini kita balik, sekarang muternya ke kiri, gitu ya. Kita coba dulu beberapa saat. Dan ini wattnya ya, cuma 12 watt ya, 12,2 watt. Sekarang kita pelankan. Kita coba putaran sebaliknya. Dan mohon Bapak, mohon maaf ya Bapak Nyoman Sanjaya, ini ternyata persiapan saya melebihi batas. Sudah malam, pengirimannya besok pagi Bapak ya, tidak bisa malam ini. Ini saya ikat bukan apa-apa ya, bukan takut lari ya. Ini saya ikat untuk tanda mata muternya ya. Bukannya takut lari. Thank you.
tambahan lagi ya Bapak Nyoman, ini nanti ya, ini baut-baut ini saya lem ya, saya lem bakar, tidak bermaksud apa-apa, cuma menjaga nanti di perjalanan di paket mungkin tergoncang-goncang bautnya lepas kemana-mana masuk dan terjadi korslet, makanya nanti akan saya lem ya, lem bakar. Ini kalau sekarang belum ada lemnya. Jadi ada anget-angetnya ya. Masih dingin. Sedingin hatiku. Gitu ya. Sekali lagi ini transaksinya Bapak Nyoman W. Sanjaya yang ada di Badung, Bali, kode posnya 80351. Setelah ini akan saya packing dan besok pagi langsung saya kirim. Sekian dulu, terima kasih Bapak Nyoman atas kepercayaannya belanja di toko kami. Semoga barang bermanfaat dan awet. Ya, sekali lagi nanti jangan lupa, kalau bebannya berat, bebannya dinamo, bebannya nanti berat, maksimalkan dulu baru di on. Kemudian kalau sudah jalan baru dipelankan. Itu untuk menimbulkan efek hentakan ya. Hentakan di atau startingnya bagus. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.